Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Sutrisno Elektronik. Video kali ini saya mau cara membuat es lilin. Ini saya pakai Nutrisari ya Bun. Ini nanti akan saya kasih 3 saset Nutrisari, dan ini airnya, ini saya pakai air mateng, air putih ya Bun, sekitar 1 liter. Dan ini nanti akan saya kasih gula putih, dan ini saya pakai plastik ukuran 4,5 x 20. Nanti ini talinya ada karet gelang, ini yang sudah saya potong-potong, sudah saya cuci. Ini akan saya masukkan. Lalu akan saya kasih gula putih segini ya Bun, 1 centong. Lalu akan saya aduk. Ini caranya. Ini sudah jadi Bun, ini akan saya masukkan ke freezer. Ini yang saya masukkan. Ini tinggal tunggu sampai dingin, sampai jadi es batu. Alhamdulillahirobbil alamin, es lilin Nutrisarinya sudah jadi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.